Nasruddin terus nasihati anaknya, "Nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata kamu memotong terlalu banyak, sementara yang lain berkata kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali." Sindiran untuk kita hari ini, kalau kita halau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, itu bahkan berita itu kan di sini komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujur komennya. Nasihatnya Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor.